pengacara kondang Hotman Paris masuk ke dalam daftar tim pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Terlebih, Timnas Amin hingga kubu Ganjar Mahfud telah mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TKN, sekaligus Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Esa Mahendra. Ia mengatakan nama Hotman Paris masuk daftar puluhan anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran di MK. Pihaknya mengatakan tim kuasa hukum Prabowo Gibran sudah siap menghadapi gugatan yang sudah didaftarkan oleh paslon 1 dan 3. Yusril mengatakan pihaknya akan menjawab satu persatu tuntutan yang disampaikan kubu rivalnya. Ia pun meminta agar para pendukung Prabowo Gibran tidak perlu khawatir.